Berikut ini cara untuk mengunci layar HP Realme. Jadi untuk kalian yang masih pemula ingin membuat pola ataupun pin untuk kunci layarnya supaya lebih aman, buka pengaturan. Setelah masuk ke bagian pengaturan, pilih kata sandi dan keamanan. Ini ada kata sandi dan layar kunci. Ini ada mau pakai numerik, alfanumerik atau pola. Saya pakai pola. Ada peringatan kalau kita lupa pola itu harus di-reset ponsel kita. Jadi harus benar-benar kalian ingat, jangan sampai lupa. Pilih lanjutkan. Ini bisa juga ubah mau pakai pin 4 angka, 6 angka, 16 angka atau kata sandi. Saya pakai pola tadi, gambarkan pola minimal 4 titik, gambarkan lagi untuk konfirmasi. Kemudian kalau mau pakai sidik jari silakan aktifkan. Ini sudah aktif. Ini kalau kita membukanya seperti ini sudah ada pola layarnya. Cukup mudah, silakan dicoba.